saya muliakan Ustaz Mak Nur Salami sebagai pengurus masjid Kota Damansara, ahli lembaga takbir masjid, pengurusi surau, ketua biro, datuk-datuk, urustia dan jemaah masjid Kota Damansara. Dan terima kasih jugalah kepada Kota Masjid dan Sinar atas penganjuran program pada petang ni. Okey, insyaAllah saya akan bawa tuan-tuan semua. Saya ada dua topik lah. Pertama tadi berkaitan scam, dan yang kedua kita bawa topik sekarang ni, isu semasa Palestin. InsyaAllah. Okay, saya akan bawa sebaik-baiknya kita kupas dan boleh ajukan sebarang pertanyaan lah. Okey, untuk yang pertama ni, waspada scam umrah ni, saya bagikan kepada dua. Saya akan bawa tuan-tuan juga berkaitan dengan scammer. Sebab dunia sekarang ni, dunia apa ni, teknologi, dunia internet, banyak sangat scammer yang berada di keliling kita. Okey, benarkan saya berjalan. Saya kenalkan dirilah. Saya ASP Sa'dun bin Sabirin, telah 34 tahun bertugas dalam PDRM, 20 tahun menyiasat bersama SIO daripada PJ, ASP Wan Hairi. Jadi okey ni topik yang akan saya bawakan. Okey. Tengok menarik kan? Jadi selalu memanglah waktu maghrib kita dengar kuliah. Jadi ini salah satu juga kuliah, kata kuliah khas. Sebelum ni pun saya ada bagi ceramah di masjid Glen Mary, Shah Alam. Minggu lepas ada di Melaka kan? Pihak Motek Jawahar Tabung Haji panggil saya lah. Jadi alhamdulillah lah tuan-tuan dapat, insyaAllah kita dapat dengar apa yang isu yang akan saya sampaikan pada malam ini. Okey. Okey. JSJK itu adalah merujuk Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Dia merupakan satu daripada jabatan yang ada 10 di PDRM. Okey. So, pejabat saya SQ di Menara KPJ. Jalan Tun Razak, Jalan Semarak, Kampung Baru. Saya dekat situ lah. Dulu ofis Setcom. Sekarang KPJ. So kita sewa bangunan tu daripada 21 sampai 36. Okay. Tengok pegawai dan anggota dan kaki tangan komersial. Satu Malaysia ada 2216. 2216 daripada semua 130,000 kan. Jadi itulah yang 226 inilah yang akan tackle semua kes-kes berkaitan komersial. Komersial ni kalau 14 kontijen, 14 negeri yang kita ada diketuai oleh Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, dan bagi daerah macam PJ ni ketua bahagian KP tu. Okey, dan kes-kes scammer, kes-kes umrah, okey, disiasat oleh JSJK. Tuan-tuan, kita tengok ini adalah PC daripada saya punya yang dihormati pengarah daripada 1 hari bulan Januari hingga bulan 10 22 Oktober. Tengok berapa kerugian dia. Kan kerugian untuk komersial dia kan berapa tu, bilion kan, 1.7 bilion fakta kan. Ini adalah kes-kes yang kita siasat. Ada kes yang kita tak siasat,
bukan sebab ada tak ada elemen, maksud dia kita rujuk kepada lain-lain agensi. Dan kalau umrah kita ada motek kan, atau ada tribunal tuntutan pengguna. Jadi tuan-tuan bayangkanlah kan, banyak kan. Teori ekonomi, salah satu kejatuhan ringgit kita bila duit kita mengalir ke luar negara. So 1.7 ni daripada siasatan semua mengalir ke luar negara kan, melalui Bank Malaysia ni. So banyak layer kan, banyak transaksi. So penghujungnya ke negara lain, ke luar negara kan. Jadi inilah malam ni saya cuba bawa, saya cuba kupas. Dan saya minta tuan-tuan, kalau pernah dengar atau dah dengar ceramah saya ni, jangan kena scam. Kan wawarkanlah, inilah bila zaman sekarang ni. Dan saya pun siasatan scammer ni sebenarnya pun dah penghujung ni kan. Tahun 2020 dan rancak selepas pandemik COVID. Kan semua urus niaga melalui online. Inilah akibatnya. Okay, next kan. Okay, next. Tadi saya cakap saya akan bawa umrah dan saya cuba kupas dulu berkaitan dengan scam yang berlaku. Okey. Jenayah cyber ni melibatkan dua perkara. Kan? Pertama, telekomunikasi. Yang kedua, perbankan. Dan saya percaya kalau tak ada dua ni, tak akan jadi jenayah. Tak akan berlaku. Tapi muskil. Kan? Mustahil. Tak mungkin. Sebab kita dunia kita dah berubah. Kan? Dah berubah sekarang ni. Perlu. Kan? Semua urus niaga melalui telekomunikasi. Urusan bank semua melalui online. Sampaikan tabung haji, ASB. Semua urus niaga melalui online. Jadi inilah digunakan, dieksploitasi oleh sindiket untuk melakukan penipuan kan, untuk jadi scam. Faham dua perkara ni. Jadi kita kena hati-hatilah. Memang kita dah hidup kita pegang handphone, smartphone kan, jadi kita kena hati. Smartphone tu ada maklumat kebaikan banyak sebenarnya kan, dan dekat situ juga digunakan untuk jenayah. Kan? Tuan-tuan ada dengar lagi tak rompak bank ratus ribu? Tak ada lagi. Tak perlu. Kan? Dengan smartphone je berjuta-juta boleh collect. Okay? Dan unit saya dalam seminggu, bayangkan seminggu unit pelaburan saja boleh kerugian 21 juta. Satu minggu. Tu yang jadi 1.7 juta. Kan? Siapa dia mangsa dia? Siapa dia? Kita lah. Kan? Tak alert. Kan? Tak prihatin. Smart. Smart memang smart. Doktor. Kan? Kena. Yang hari tu broker. Pegawai bank. Kena. Kan? Orang pencen lagi lah. Kan? Banyak uang. Jadi mangsa. Okey. Dan sekarang teknologi baru pakai e-wallet, QR code. Tak payah kita beg duit dia, kita penuh duit. Hanya urus niaga pakai handphone juga. Kan? Kat mana-mana dah ada dah. Okay? Okay, next. Okay, next. Kita nak tengok kan. Inilah kategori MO kes-kes melibatkan jenayah cyber. Dan jadi tuan-tuan kena, saya tak dapat kupas secara detail okey untuk kes ni, tapi tuan-tuan kalau Google saja atas MO ni, dia akan keluar semua maklumat. Ya, sebab kita daripada apa ni akhbar kita pun lalu buat siaran dekat situ, dan kita pihak polis pun bagi info. Dan tak tahulah tuan-tuan kalau tak minat kan. Jadi selepas ni kenalah kena alert lah. Kena
lebih perhatian kita sebarkan kepada ahli keluarga, saudara mara kita, jiran tetangga kita. Dan okey, kita tengok yang pertama tu dagang, belian online. Yang kedua tu pinjaman tak wujud. Pinjaman tak wujud dalam online, ada offer pinjaman kan, itu pun kena bayar macam-macam tax. Lepas tu habuk bertarak kan, jadi mangsa banyak kan. Okey, itu Macau pun scam kan, ini Macau scam, ini pun satu kan. Sampai dalam telefon ada satu kes tu kan, dia dah kena, dia dah bayar kan, cikgu lah, cikgu pesara pencin balik dari umrah, bila dah kena baru call saya. Dia takut. Saya tanya cikgu kawan, saya kenal. Dan, cikgu kenapa? Saya takutlah. Saya takut sangat. Dia begini, dia dekat nak tangkap saya. Kan? Dalam telefon, kenal tak? You kenal siapa? You tak ada kawan polis ke? You tak balai tak ada nombor kontak number ke? Atau tak rujuk kepada ahli keluarga lain? Kan? Sampai RM23,000. Dalam satu hari tu dia lepaskan duit. Bank, nasib dia tabung haji dengan ASB tak lepas. Orang pencin, cikgu guru besar pencin. Okay. Kita tengok yang kedua ni, pelaburan saya sebut. Saya punya unit adalah pelaburan tak wujud, tuan-tuan. Macam-macam kes pelaburan yang ada sekarang ni dan dalam sosial media. Okay, saya cakap dekat sini sebab saya dah siasat. So dalam Telegram, 100% scam. Telegram, semua ada kan Telegram kan? Ya, 100% scam, tipu. So janganlah gatal-gatal. Ya? Dua hari lepas, satu pegawai bank di Melaka, tinggal di Jasin, kerja di Melaka Tengah, RM385,000 kerugian. Dalam Telegram, 300 dapat 12,000 dalam masa 3 hingga 6 jam. Logik ke? Dia masuk 300. Kan? Sampai 385,000. Dia dah cakap kan? Jangan percaya. Mungkin tuan-tuan tengoklah. Kadang dia gunakan akaun Ustaz atau Menteri. Datuk Seri Saitan pun ada buat report. Dia punya gambar dia digunakan. Ustaz Abid Liu pun ada gunakan. 300 dapat 12,000. So 500 dapat 18,000. Itu pun percaya. Mana ada bisnes 3 hingga 6 jam boleh dapat daripada 300 dapat 12,000. Berapa persen tu? Mana ada? Kan? Bisnes tu dadah pun tak menjadi untung. Kan? Logik ke? 300 dapat 12,000 dalam masa 3 hingga 6 jam. Kenapa tak fikir? Kan? Ini yang berlaku sekarang ni. Kan jadi tuan-tuan haji semua, tuan-tuan semua, tuan-tuan imam semua, ADK masjid, kan? Tarian semua, jangan percaya. Kan? Saya dah cakap. Kan? Sosial media ni banyak risiko dan banyak scam. Okey, love scam. Ini biasa banyak perempuan, kan? Perempuan yang kesunyian. Ingat, ini banyak love scam. Bercinta. Bila bercinta lepas tu, macam-macam lah dia minta. Dia cakap ada projek, minta tolong bantu sana, dia buat bayaran. Okey, saya tak dapat detailkan. Okey, banyak kes macam ini. Okey, let's tipu penyamaran. Ni pun saya dah cakap ni, melalui WhatsApp. WhatsApp, Telegram satu lagi lepas ni, jangan gunakan nama sebenar. Jangan gunakan nama sebenar dan profile picture kita. Jangan letak muka kita, gambar kita. Faham? Sebab dalam Telegram tu, dia akan communicate kat kita. Dia akan hantar mesej kat kita, minta pinjam duit. Kita jujur, bila kawan, bila imam, ustaz sendiri kata pinjam. Kenal kan? Betul ke ustaz? Betul ke imam? Ini yang banyak berlaku. Kena? Hati-hati. Kena tanya balik lah. Betul. Kalau tahu, okey. Nama saya Sa'dun. Kalau you tahu nama Sa'dun, okey. Saya orang mana? Kerja kat mana? Habis. Blank. Dia tak boleh jawab. Kalau kawan kita rapat, mesti dia tahu. Saya kerja polis. Saya kerja duduk pikir aman. Asal dari Johor.
kan, tahu. Tapi macam itu dia saja. Dia cakap minta pinjam duit RM2,000. Kita pun jujur bagi. 2-3 hari datang tanya, kata nak bayar 3 hari. Jumpa, senyap je. Jumpa senyap. Bila kita tanya dia pun terkejut. Yang bagi kereta tu nama yang menyamar ni, dia pun terkejut. Ya, pernah berlaku kan. Hati-hati. Dan ini banyak sangat kes yang kita terima tu yang mencapai 1.7 bilion 10 bulan pertama ni, tahun ni. Kan? Okey, yang ketiga, penipuan pekerjaan ni pun tak ada kerja, yang tu lah yang jadi ya. Bila tawarkan pekerjaan secara online Facebook, tu dihantar ke Kemboja, ada Laos dan sampai Myanmar, menjadi tahanan. Kan? Tu dia orang dipaksa, kerja paksa sekat sana, ditahan oleh sindiket. Dan macam mana kita nak handle kat sana tu yang tiga-tiga tanggal tu, kan? Myanmar, Laos, Kemboja sana biasanya banyak eh. Begitu kerajaan pun tengah berurusan untuk bawa balik diorang. Dan sebab selain daripada kena ugut, diorang minta pengurusan. Itu masalah dia. Eh? So yang ketiga, yang last ni, lapan ni adalah penipuan umrah dan haji. Pun ada online nak pergi umrah, kan tiba-tiba dapat iklan apa ni, secara online jujur bayar dalam akaun. Nanti ada satu kes, kita tengok nanti kes dia kat mana tu berlaku eh. Okey, next. Ni untuk MO pelaburan tadilah, MO dia. Okey, next. Ni dah dia punya circle dia, flow dia. Kita tengok mangsa tu, dia tengok Facebook. Biasalah Facebook. Facebook ni tuan-tuan, tuan-tuan nak cari apa, tulis saja. Nak minat apa. Okey, nak minat main basikal, dia akan keluar semua iklan dengan basikal. Kalau nak minat cari duit, side income, dia akan keluar semua. Itu cerita dia. Daripada Facebook, lepas tu tekan link, dia akan pergi ke WhatsApp. WhatsApp group, dekat situ ada admin. So, dalam tu semua, kalau ada 20 orang, 19 orang adalah sedikit. So, kita duduk kat dalam situ, dia sedikit tunjukkan untung apa. Kan, untung satu hari 200, kejap duit pergi bank, tengok slip. Semua scam. So, kan Tuan Haji duduk dalam grup tu, Tuan Haji seorang. Kan? Dia orang komunikasi antara dia orang. Dia nak pengaruh kita supaya kan, dalam pelaburan ni. Okay, kita tengok tu dalam grup tu kan, dalam dah masuk dalam grup WhatsApp. Lepas tu dia minta turun kita install. Dan bila dekat install app, kita tengok sedap je duit kita naik kan, sampai berjuta kan. Ada dia bagi, ada saya tengah kes tu dia bagi keuntungan kan, dia bagi juga dia nak pancing kita. Bila macam itu, kita pun alang-alang duit ada, kita keluar semua habis kan. Sampai yang terbaru tu EPF pun habis dia keluarkan kan. Dia pegawai bank tu dia cakap semua habis duit kan. Kes ni, bila tengok dekat situ, dia marketing plan, dia akan pergi ke mute icon. Mute icon ni adalah sedikit gunakan. Dia akan panggil orang ni, dapat icon. Untuk orang tu, dia janjikan bayaran. Kadang dapat lah. Dia kata janjikan ada satu kes yang mesej tahanan, mesej ada dalam lokap tu. Dia cakap sebulan dapat 1,000. Gelandangan di Bukit Bintang. Jadi kita tangkap. Macam itulah. Lepas tu dia tak tahu siapa akaun dia bagi kepada sedikit. Inilah digunakan oleh sedikit. Kan? Termasuk kes umrah tadi. Okay? Selepas tu tengok dia boleh lihat keuntungan. Kan? Lepas tu bila tengok keuntungan berjuta, 20 juta kena bayar tax. Nanti yang last satu tu dia dah bayar 2 juta lebih. Dia nak kena menuk, kena bayar lagi 800 ribu. Sampai tak ada duit. Miskin dia dah. Kan? Tidak ada duit RM100,000 pun habis. Ini adalah kes-kes yang paling besar Yomek itu kan, yang saya sendiri sasat kes PS Plus. Betul, app tu betul ada di luar negara, tapi sedikit belum cantiknya. Kalau kita tengok Google memang betul kan, Yomek dengan PS Plus bearing ni wujud betul.
plus 500 memang betul. Oh, otak efek betul. Tapi dia klon. Dan mangsa ni percaya klon ni. Kan? Dia cakap betul app kan. Dia tak tahu dekat situ URL kan. Dia punya address tu kalau tambah titik pun dah jadi pergi tempat lain. Nak-nak ada yang belakang dia APK. .APK 100% scam. Faham eh? Kalau .my tu Malaysia punya. URL. Faham tak URL? Kalau kita tulis atas tu, tu dia panggil URL. Okey. So kalau .my tu dalam Malaysia okey. Ini .com tak tahu kat mana. Yang paling jahat tu LAPK. Habis duit kita kena sedut. Kan? Yeah? Duit disedut di melalui telefonnya, melalui handphonenya. Dan semua data dia, dia orang dapat. Ya, yeah, kena hati-hati sebab semua saya tengok semua pakai smartphone. Yeah, betul lah, dah kerja pun macam itu. Yeah, nak berhubung pun macam itu. Nak berkomunikasi pun macam itu. Okay, okay next. Okay, kita pergi ke umrah. Jadi faham eh? Saya nak nak bagi pemahaman bahawa di luar sana tu macam-macam sindiket. Dan dia orang sindiket ni akan create MO yang baru. Dan dari semasa-semasa. Jadi kena hati-hatilah. Jangan mudah kita bagi maklumat ke bankan kita. Agent. Transfer kepada akaun kedua. Kan? Sampaikan ada satu kes itu, mangsa tu bayar malam RM300,000. Okey, dah malam tu lepas juga. So besok duit tu dah habis. Kita pergi bank, bank cakap dia pun tak perasan. Kan? Sebab melibatkan akaun syarikat. Dulu individu, bank boleh trigger RM10,000 dan trigger bank akan call kita pengesahan. Tapi bila syarikat ni tak ada limit nak keluar apa pun. Jadi syarikat pun new sekarang ni. Inilah masalah. Okey eh, kita pergi umrah. Faham eh? Okey next. Inilah yang keluar dekat paper akta berkaitan dengan penipuan haji dan umrah. Eh, saya malam ni saya bawa secara khusus lah apa yang berlaku. Eh, sebab dah banyak. Umrah ni yang paling jadi isu itu yang syarikat imbas. Tusi trouble. Tusi trouble ni berkaitan urusan pergi haji. Kan? Banyak kes. So kita dah siasat, so kita masih kesan dua lagi suspek. Kan? Datin Nora ini dengan Harin. Sudah red notice interval. Kan? Dia keluar masuk mana, mesti kena. So, lengkap kan? Okay, inilah yang berlaku. Okay, next. Ini tiga hari lepas dia buat report di Keluang ada 5 report kerugian RM92,490 tuan baik di syarikat Impas. Ada yang menjadi mangsa kat sini ada buat report Impas trouble inilah kena hati-hatilah, kena simak. Tak apa, saya bagi tip depan ni. Okay, next. Okay, inilah kesalahan yang sering dilakukan yang polis terima. Tengok tu yang pertama tu besar sangat. Syarikat lesen dengan motek tapi paket tak wujud. Salah. Lesen mesti ada paket untuk menawarkan paket umrah. Syarikat. Dan banyak syarikat yang dibeli lesen oleh Metek ni Kementerian Dayaan Seni dan Budaya ni Motek
sebanyak 613 syarikat, ya, untuk membawa jemaah bagi umrah. Orang Islam, ya, syarikat orang Islam, pengarah syarikat dia semua Islam, tapi memperbudaya orang ramai. Okey kan? Syarikat tak wujud ni terang-terang lah. Ya, kalau terima report, kita ambil statement, kan bila cek syarikat tu tak ada, tapi dia tawarkan pergi umrah. Memang terang-terang 420 tipu. SSM 420. Okey, yang ketiga, syarikat wujud tapi tak ada lesen pun salah. Dan dekat Malaysia ni apa barang pun semua ada lesen, kena ada lesen, apalagi nak menganjurkan tiket umrah ke luar negara. Bila ada lesen, ada insurans teratur, kan? Ada mutawif yang dilantik, ada bagi kursus pada jemaah, kan? Tapi inilah yang berlaku. Yang keempat, 1, 2, 3. Yang kelima, pengadu telah berjumpa dengan ejen syarikat yang menawarkan tiket umrah. Pengadu telah buat pembayaran penuh. Ini pun banyak, kan? Ada ejen, lepas tu tak dapat pergi. Dan yang keakhir tu, ustaz atau selebriti ni, kan, dia pergi ke kampung-kampung, kan? Dia kempen, dia cakap dia nak boleh anjurkan umrah. Kita pun percaya. Kan, 100% percaya. Tengok, kan? Tengok air muka jernih. Tutup menipu, kan? Banyak yang kita dah tuduh, kan? Sebab kita lalai. Kenapa tak semak dulu dekat Motek? Agensi yang bagi lesen. So, kalau tak ada lesen, so janganlah ambil, kan? Syarikat ni. Nombor satu, mesti ada lesen. So, bila ada lesen, dia terikat dengan syarat-syarat dia, kan? Okay, next. Okay, ni MO dia. Tuan-tuan boleh tengok, boleh baca, kan? Macam mana MO dia. Syarikat pengelola umrah menggunakan duit kumpulan jemaah semasa untuk menampung kos. Macam ini yang berlaku dekat umrah. Umrah, eh? So, dia, jadi siapa yang daftar dulu tak dapat pergi, ya, saya dapat kemudian dapatlah daripada duit tu. Dia rolling, ya, snowball lah, rolling duit tu. Dan banyak, ya, banyak kes, eh. Dekat UCA tu, ya, bila saya kita ambil statement, sampai 4 hari dia suruh duduk hotel sana, hotel sana. Ada agensi datang, dia cakap apa tu? Kita terima, kena terima, ini adalah potok dan kadar. Dia tak tahu orang kampung tu dah 4 hari duduk pindah hotel, dah berapa banyak kos, ya, kan? Dia boleh delay flight, delay pergi semak, tak ada pun. Dan ditawarkan apa ni, visa purada. Oh, visa purada ni tak dikeluarkan oleh tabung haji. Pergi haji hanya berdapat dengan tabung haji, syarikat yang diberi lesen oleh tabung haji. Okey, ni cakap visa purada daripada Arab Saudi, so dia gunakan. Dan sampai 4 hari saya tengok, saya baca statement 4 hari, sekarang saya ke sana. Sampai ada satu orang kampung Perak tu, kan, saya panggil tu orang nak pergi. Saya dah buat kenduri, duit dah habis banyak, kan? Orang kampung pun dah jumpa saya, kan? Orang kampung ingat saya dah pergi. Saya malu, tuan. Habis Tuan Ji nak pergi mana? Saya nak duduk rumah anak saya dekat KL. Nanti dah habis musim haji baru saya balik. Sampai minggu itu sekali, kan? Yalah, orang kampung, duit haji tu sekali seumur hidup dia dah kumpul duit bertahun-tahun. Habis EPF dia, duit simpanan semua untuk pergi haji. Okey. Suspek ni tadi, ya, sosial ni. Jangan umrah DIY. Umrah DIY ni betul, di haji pun ada kawan saya pergi DIY. Tapi masalah dia, haji, ni contoh-contoh haji, ya. Haji pergi umrah DIY. Okey. DIY ni sendirilah semua urusan. Janji visa dapat, pergi sana hotel ke apa urusan, buat. Lepas tu dia balik, jumpa kawan-kawan dia. Amari, aku pergi sendiri pun lepas. Pergi umrah haji pun lepas, Amari. Dia collect. Kan? Dia collect.
Kan bukan senang nak uruskan visa apa semua tu. Kan? Kalau kita tak ada agen, tak ada syarikat, bukan senang. Jadi jangan percaya kata DIY buat ini. Bohong je. Okey? Agen palsu menyamar sebagai wakil dia pun ada dan kelima tu miok lakon. Gunakan. Bila kita semak bayaran ke dalam miok lakon. Kita tangkap. Itulah. Saya serahkan akaun saya kepada sipulan-sipulan. Siapa dia tak tahu. Masa datang akaun tu, siap bagi nombor telefon sindiket untuk register akaun tersebut. So, sindiket ni boleh daftar online. Boleh transfer online. Bila gunakan nombor. Kan? Habis. Okay, next. Inilah golongan yang sering menjadi mangsa. Nombor satu tu yang baru pencin. Orang pencin ni banyak duit tu. Kan? Kalau kerja kerajaan tengoklah lagi lama lagi banyak. Kan? Dekat 300 ribu, 400 ribu. Kan? Great duty lagi. Kan? Macam-macam dia dapat orang kerajaan. Inilah sedikit tahu. Orang kerajaan ni guna ambil duit dia. Kan? Dia bukan tahu dosa pahala. Kan? Sedikit ni. Bukan dia kita tahu dia Melayu ke bangsa lain ke apa. Dan jadi dia gunakan individu yang bermincin. Lagi satu B40. B40 ni masuk dah. Kerajaan dah kategorikan B40 ni. Kan? Golongan rahmah lah. Dan sekarang ni. Macam gitu. Kan? Miskin. Kan? Untuk dapat bantuan. Tapi dia kan, dalam dia pasang niat ni bertahun-tahun untuk pergi haji. Untuk pergi umrah jadi mangsa juga. Okay. Yang ketiga ni, orang kampung ni, dia tak pandai nak gunakan teknologi yang tak ada. Kita boleh cek daripada motek syarikat-syarikat yang berlesen. Jadi orang kampung ni pun tak tahu apa. Anak jauh. Jadi dia orang, individu ni datang pun dia percaya je. Okay. Kalau bayar, dia bayar aja. Dia cakap dia janji dapat pergi umrah. Okay, mangsa yang tidak tahu ke mana nak. Ingat ya, tuan-tuan semua, kalau jadi sebagai mangsa keadaan, mangsa scam ada platform agensi yang kita buat. Kita boleh buat aduan. Terutama polis lah nombor satu. Kan, bila kena scam, kena tipu, mesti buat report di mana-mana balai berhampiran. Mesti. Kan? Kita jangan lepaskan sedikit ni. Mesti buat report. Nyatakan kat situ siapa tu. Urus niat masa berurusan pun kena ada maklumat detail. Nombor telefon dia. Okay? Kena ada. So masukkan dalam report tu. Berapa bayaran. Okay, jangan bayar kalau syarikat ABC tadi. So janganlah. Syarikat Z bayar. Tanyalah kenapa saya ejen tu tawarkan daripada syarikat ABC. Tiba-tiba akaun kita bayar syarikat Z. Kenapa syarikat ni tak ada akaun ke? Tanyalah kan. Benda-benda macam tu kan. Simple. Tanya. Kenapa syarikat lain? Kita muskil tu yang jadi mule. Kan? Faham? Okay, next. Kita tengok statistik lah. Ini statistik ni tengok kan. Dari statistik ini sampai Oktober 2023. Okay. Kita pergi statistik haji. Kita tengok Selangor. Selangor ni selalu dalam Malaysia dia nombor satu. Dan apa-apa pun nombor Selangor. Sebab Selangor ni negeri maju. Dan kalau dalam kategori tu majulah. Kan? Jadi hebat-hebat lah orang Selangor ni. Kan? Kita tengok yang ni adalah haji. Kan? Dapat kerugian tu kan, kita tengok daripada Selangor kan, tahun 2022 selepas COVID tu ada 3. Lepas ni adalah statistik yang kita buka IP. IP tu kertas siasatan. Okay, banyak kes yang kita tak buka, kita rujuk kepada Tribunal Motek SSM. Okay, statistik ni yang kita buka. Tapi tengok amam kerugian ni. Kan? Sampai 31 bulan 10 ada kerugian sebanyak 649,000. Ini piket haji. Okay, next.
ni gulungan dia siapa kita tengoklah kan usia. Kita tengok majoriti adalah orang-orang yang full timer. Kan? Orang-orang lama. Dan dah masuk 50 tahun lamalah. Dan yang sedih lagi warga emas. Dan 60 tahun warga emas kan. Okey. Okey lagi kita pergi umrah. Murah kan 1.174 juta untuk 3 tahun tu. Kan? Banyak kan duit-duit. Banyaklah duit-duit mangsa yang telah di kena scam dengan syndicate. Dan banyak kes yang kita telah tuduh. Okey, next. Ini untuk kategori umur bang, dan mangsa. Okey, kita tengok report pula. Okey, ni kan Bukit Tengah. Ini saya dekat tadi tawarkan umrah online. Ni kita dah tuduh. Kan? Online pun boleh percaya pergi umrah. Eh, habis tak pergi khusus ke? First time pergi sana, pergi Tanah Suci. Kan? Tak pergi khusus. Sebab sana tu ibadah. Kita kena ikut. Kan? Dia punya rukun dia. Bukan saja-saja pergi. Kan? Bukan melancur. Kan? Rukun dia. Kan? Syarat wajib, sah. Kan? Kena pergi kalau umrah dan haji. So, pergi secara online. Siapa yang nak ajar kita? Jadi kes. Kan? Okay, next. Ni. Ini kes haji. Dan suspek ni, oh wanted tu. Kita memang wanted ni, maksud dia memang kena tangkap lah kalau dapat tangkap. Dan lokasi akhir dia di Muar. Dan tapi tak dapat lagi. Dan tengoklah. Ni saya dah wawarkan itu, saya wawarkan kat Melaka. Kalau dapat ni, kontak saya terus. Atau kontak balai. Kita akan tangkap. Dan ada 6 kes. Dia semua kes Johor saja. Dan melibatkan 430 ribu dia dah collect. Kan? Dia ni bekas tabung haji. Kemudian Johor, last dia penyepus kat Sekamat, kena buang kerja bermasalah. Kan? Ni. Apa? Haji Sahrin ni. Okay, next. Ni Tanjung Ipoh. Ini pun kita dah tuduh lah. Kan? Suspek tu berurusan dengan satu perempuan. Zaidan tu. Ni Hidden Travel. Dan daripada saya kat Hidden Travel. Pun dah, kita dah tuduh ni lah. Dan masa kita tuduh, dia mengandung 3 bulan. Dan dah tuduh, melahirkan anak di penjara lah. Kan? Okay. Next. Ni Jinjang lah. Tak nampak. Mengadu mengenai kementerian. Okay, yang macam gini lah. Ustazah tu, dia cakap tawarkan paket. Tapi bila dia semakkan, dah bayar, dah berurusan, baru dia semak ke Motek. Motek cakap dia takkan tak ada lesen. Patut semak lah dulu. Kan? Dan nanti saya bagi link macam mana cara nak semak. Sekarang semua semak, semua dalam sistem. Semua maklumat ada di situ. Kan? Nak salurkan maklumat ke, nak semak. Contoh bank, bank negara pun kita boleh semak. Kurang jaya security pun kita boleh semak secara online. Jadi kalau haji-haji tak faham tu, tanyalah anak-anak kita. Kan? Dia orang tahu semua. Kalau kita tak tahu, tak apa. Tanyalah anak-anak kita. Eh? Okey. Asis saya catatan. Eh? Ini. Kenapa? Saya nak sebut ni pasal seksyen kesalahan. Yang pertama tu 420 tu tipu lah. 1 hingga 10 tahun. Dan mandatory. Orang lelaki 40 tahun ke bawah. Wajib kena sebat. Sebat sampai 20 kali rotan. Tengoklah kerugian berapa kalau dah berjuta tu collect tu. Masak lah. Orang perempuan tak kena. Okay, yang kedua tu, 424 tu gunakan akaun. Kalau dah waktu masuk, beritahu Ustaz. Yang kedua tu, 424 lah, section. Maksud dia akaun tadi lah, mi akaun. Bila kita tangkap tadi, kita tuduh section 424 pun penjara juga. Dan sama dengan 29.1 nombor 3 tu. Section 6 tu, dia iklankan. Dan tak benar dalam
social media. So yang bawah tu 420/34 maksud dia bersama-sama bila melibatkan ramai. Nikit ni ada 2-3 orang kita tuduh bersama-sama. 34 ni masuk bersama-sama ni kalau dia kena 10 tahun yang lain tu pun kena 10 tahun. Kan sebab dia sama. Dia dialah yang sebagai sindiket dan yang memudah cara untuk buat penipuan. Okey, section 420/19 subahat. So section satu lagi 120B jenayah dan last 409 CBT pecah amanah jenayah ujian paling maksimum. Dan undang-undang kita ni maksimum kalau kes biasa adalah 20 tahun. Dan yang baru lepas amat dia menyati ya. Kes alun sepun. Dia sebenarnya sepanjang hayat. Sepanjang hayat. Selagi tak ada pengampunan daripada agung. Jadi lepas. Dah 23 tahun dia pun lepas. Maksimum. Tapi kalau kes rogol sampai 30 tahun. Sebab pun 30 tahun. Tak ada kira usia. Kalau 66 tahun ke 70 tahun pun tepat. Dan itu dah buat pindaan di bawah penal code. Okay, next. Ini aliran ada nak. Okay, kita berhenti kejap eh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah al-Azim. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على
InsyaAllah kita sambung lagi ya. Okey, ini ya, aliran siasatan. Maksud yang kita siasat macam inilah. Kita terima report dan ada kes, kita akan buka IP tu, kertas siasatan. So ada dua kat situ. Dalam bicara, kita tuduh. Kita tuduh dan bicaralah. Okey, dalam bicara tu, kalau dan jatuh hukum. Jatuh hukum penjara. Dan kita kalau kes ni predikat, maksud ada kesalahan kat situ, kita buka AMLA. Tahu kan AMLA? AMLA ni adalah satu jabatan. Dulu di bawah komersial. Sekarang ni kalau polis dah berasingan di bawah urus dia KPN. So AMLA ni kita boleh rampas sita harta dia. AMLA ni dia bersiasat. Dalam kita negara ni, dalam Malaysia ni, ada 32 institusi kewangan dan perbankan. Dia tekan je, dia akan dapat maklumat 32 bank dalam Malaysia. So, dia tahu duit pergi mana. Detail. So, dia akan rampas. Nah, tengok kerugian yang banyak ni kita akan termasuklah kes-kes pelaburan tadi. Tapi banyak biasa lambat. Kan saya cakap 5 minit, 10 minit dah. Transaksi pengadu seminggu baru buat report. Kan mangsa seminggu. Kan ada satu kes tu 2011 kes dia. Kan baru report dia ada percaya lagi. Jadi kena buat report cepat supaya AMLA. Tu kalau kadang bicara pun kita kalah. Sebab tuan-tuan mangsa ni dia bayar secara tunai. Ni commercial crime, mana boleh bayar tunai? Yang transaksi kan bayaran, kalau kita beli barang pun ada receipt, so bayarlah secara account, ada bukti tunai habis kalah. Dan kalau dulu kita ku tunai tu kita walaupun kita kalah, kita pergi poka, kita buat tahanan, kan kita buat tahanan tu dekat negeri-negeri jauh, Cini, Kodiang, yang ujung-ujung peta lah, kita tahan dia 2 tahun kat situ dan tak boleh jumpa ahli keluarga dia. Orang macam ni. Bukan bicara semua menang. Dia ambil lawyer. Hari tu saya bicara tu 4 lawyer. Kan semua yang pakai terpan tinggi tu. Kan? Lawan. Mangsa ni pun susah. Banyak yang kalah. Okay, next. Faham kan? Jadi inilah. Bukan kita, maksudnya kita bawa kes tu, kita tuduh. Tapi kita kadang kalah. Tak kuat, evident tak kuat. Dan lepas ni kalau nak buat bayaran mesti ada bukti. Dan CCTV pun kita ambil, ni tak ada CCTV ni kat bank 3 bulan. Lepas tu dia foto, dia recycle. Tak adalah. Itu gunakan untuk dalam siasatan. Faham eh? Jadi kena ada saksi, nak bayar kena ada. Bawa lah apa kawan kita, wife kita, bawa anak kita, saksi. Dan yang satu kes tu, Dato' Lokman, bayar RM900,000 tunai. Tuan, saya siasat kes, RM500,000, RM500,000 pun, satu beg troli tu dengan satu beg sandang, RM500,000. RM900,000 tunai macam mana? Ada satu kes kat Melaka tu pelaburan emas. Kan? Di IG saya pergi. Aku dulu masa aku PI, aku bawa duit RM600,000 pakai kantung. Ni RM21,000 berapa banyak pakai berapa bonet kereta naik isi cash. Logik. Kan? Ni yang berapa. Okay ni kan. Ini miut lakon ni jahat. Jangan tuan-tuan bagi akaun kepada mana-mana pihak. Jangan. Dan kita dalam sebenarnya ada, kalau buat buka akaun tu ada, dekat situ ada clause. Kita punya akaun adalah tanggungjawab sendiri. Mana-mana orang yang menyerahkan akaun kepada pihak lain, pihak ketiga adalah salah dan boleh dituduh. Ingat, ni akaun ni yang jahat, ini yang digunakan untuk sindiket. Nah, kita akan tangkap. Terus kita akan tangkap. Sebab duit tu mangsa masuk dalam akaun ni. Kita akan tangkap. Nanti pulanglah. Kita akan tangkap dan tuduh. Ingat. Mana-mana orang orang yang telah dituduh ada rekod polis.
nak masuk kerja kerajaan, especially tentera polis, memang tak dapat. Ada rekod. Kan? Ada rekod jenayah. Sekarang ni senang. Tuan-tuan nak jadi YB tu pun, kena tapis. Kan kena vetting, tapisan. Masuk dia orang tak ada rekod jenayah. Baru boleh sebagai YB. Apa lagi nak kerja-kerja kerajaan ni? Habis. Gelap. Masa depan. Eh? Jangan eh. Ingat beritahu anak-anak. Ini next. Kenapa? Okey. Kenapa masih ada jadi mangsa penipuan? Kenapa? Eh? Saya dah terangkan begini. Ada lagi yang jadi mangsa. Kenapa? Tamak. Atau tak alert. Tak prihatin lah. Tak keadaan yang berlaku sekarang. Okey, tengok kita tengok apa dia. Mudah diperdaya dengan paket umrah. Tuan-tuan, 45% mangsa adalah Cina, 45% adalah Melayu, 10% adalah India. Kenapa Melayu dengan Cina mudah kena tipu? Kan? Boleh tuan tanya, kenapa? Melayu banyak sangat kena tipu. Bukan cikai-cikai kerja. Kan orang kampung senang, memang tak ada duit. Kan? Itu kes pagi makan pagi, itulah duit dia. Sebulan digunakan, gaji sebulan tu digunakan. Tapi yang duit banyak, simpan. Habis. Eh? Tabung haji, ASB, habis. EPF, siap pinjam. Satu kes yang saya panggil lah, Chinese lah, daripada Penang. Dia kena 1.4 juta, nak bunuh diri. Habis dia pinjam duit bank, duit kawan, saya tanyalah. Yang terpaksa kita bagi motivasi. Benda tu lah. Eh? Tapi memang duit tu tak dapat. Kan? Tu yang kedua, kurangnya kesedaran. Kenalah. Zaman-zaman teknologi sekarang ni, kan? Kita mudah jadi mangsa. Jadi kesedaran kita lah. Saya dah cakap tadi, tip tadi. Kan? Kena semak. Buat semakan. Jangan mudah percaya. Rujuk kawan-kawan. Susah sangat, kontak balai. Bampiran, kan? Eh? SIOPJ pun banyak maklumat dia orang ada. Eh? PJ banyak kes. Dan dekat Malaysia ni nombor 3. Nombor 1 Timur Laut. Paling banyak kes komersial. Dan sampai tak boleh nak handle. Eh, satu hari tu tak boleh nak handle. Ambil statement 2 jam. Itu ada 10 orang. Satu kes tu bukan pengadu. Saksi ni bank. Saksi yang melihat bayaran. Okey. Dan saksi-saksi lain, satu IP tu kadang sampai 12 statement kita kena ambil. Itulah kan. Sekarang jadi tuan-tuan bantulah kita eh. Jangan tuan-tuan jadi mangsa scam, jangan sebagai statistik tadi. Bantu kita orang eh. Kenalah. Kena. Tuan, kalau dulu kes pecah rumah, polis boleh panggil MPW buka beacon light. Atau yang unit gelak ayam ni, dia orang akan buat embus. Contohlah, kawasan sini ya, taman ni, banyak sangat pecah rumah. Polis akan pergi. Kan? 2 pagi, 3 pagi. Tapi kes scam ni, macam mana cara, kita tak tahu. Tu dekat kadung, dekat sempurna, yang hujung peta pun jadi mangsa. Polis tak tahu, saya tak tahu dekat mana yang akan jadi mangsa. Kan? Sebab pada smartphone ni, mana-mana tempat pun, boleh menjadi mangsa. Saya tak tahu macam mana saya nak buat penjagaan jenayah. Kes komersial ni. Inilah cara dia. Salah satu cara adalah bagi maklumat ramah macam gini. Dan faham eh. Kalau dulu senang kita buat penjagaan jenayah tu. Kan? Okey, yang next. Kuat kuasa undang-undang dalam pendaftaran. Kita ni sebenarnya kita cadangkan kepada agensi yang berkenaan supaya lebih kuat kuasakan undang-undang. Dan kalau cagaran 200,000 naikkan macam money lender 1.5 juta baru bagi lesen cagaran dan jaminan. Kan 200,000 apa dia hal? Aku nak bayar tadi berjuta pun tak boleh. Kan? Okay, yang ketiga masukkan seksyen 5. Kita masukkan di bawah amla ni cadangan eh. Itu kita buat bingkai kita cadangkan masuk kesalahan di bawah atas industri pelancongan ni. Womotek. Tabung haji tadi
kita masukkan dia juga di bawah jadual amla macam panel kod. Kita amla boleh masuk. Nah, kita boleh rampas siapa dia. Yang ketiga, yang kelima tu PSM kena blacklist individu. Saya tanya SSM, mungkin ada yang kerja SSM sini. Saya tanya, dia cakap hanya blacklist syarikat yang digunakan sebagai MUL atau Imras tadi, kita blacklist tu pengarah dia lah. So biar dia tak boleh buka-buka syarikat. So kalau syarikat dia dah blacklist, dia akan buka syarikat lain. Mesti operasi yang sama. Kan kita blacklist tu by individu, by nama dia. PTTPM, terima tuntutan pengguna kan. So kita kalau tak bayar PTPTN, kita nak pergi melancong keluar negara, tak boleh. Yang tak boleh. Ada dalam sistem tu. Tak pun tak boleh. Kena bayar. So lepas ni, kan patut syarikat yang bermasalah ni, kan kita sekat dia. Pengarah dia atau dia punya dalam situ lah. Ya, dia punya tanda ke apa, kita sekat dia pada pergi luar negara. Okay, next. Inilah antara cadangan kita. Jadi tuan-tuan pun kalau ada maklumat berkaitan skam ni pun boleh salurkan. Dan sekarang yang paling jahat adalah dipanggil calling center. Dan Malaysia ni adalah salah satu negara yang jadi target sindiket luar negara. Terutama daripada China. Kan? Dekat sana hukuman dia kuat kan. Saya ni telah bawa escort dia pergi kat airport menangis-nangis. Kan? Kalau tak kena tembak, kena karen. Dekat China ni, dekat Malaysia bebas. Hukuman pun tak kuat. Kan? Jadi begitu dia kat sana, dia buat kat sini. Dia ada dua lah, sampan dua mata. Mangsa dia orang sana sendiri atau orang Malaysia. Sekarang ni dia dah combine dah dengan orang lokal. Nah, jadi tuan-tuan lah. Kan? Dia duduk calling center, maksud dia, dia sewa satu premis. Dekat situ semua lengkap. Naik sampai rampas satu berpuluh. Handphone dan laptop. Kan? Jadi dia operasi. Kan dekat situ jadi polis, dekat situ jadi lembaga hasil, dekat situ jadi mahkamah, dekat situ dia boleh pas. Dia ada skrip. Kan? Kalau pelaburan tu, tu macam itu dia. Kan? Kita berkomunikasi, kita dah dapat maklumat. Jadi dia simpan lah. Dia ada skrip. Memang pandai. Kan? Nah, jadi kena hati-hati ni. Ni kalau ada maklumat berkaitan dengan calling center pun, maklum. Sebab dia ni berpindah rendah. 3 bulan dia akan pindah. Dan biasa dekat KL tu, dia dah pergi bawah-bawah bandar sikit. Kan? Tapi kita tangkap Putrajaya tu, kita tangkap Bangsa. Kan? Itu yang last tu di 85 wang kita tangkap. Maksud ni lah. Umrah haji pun dia sapu semua. Online. Ha? Okay. Buat semakkan ya. Kalau tiket umrah tadi, buat semak. Okay, next. Update keselamatan, okey. Terus. Inilah tindakan apabila anda dipercayai telah ditipu, kena scam. Ni ya. Jangan, maksud dia kita sambil duduk, kita tak ambil kisah. Saya nak lepas ni, tuan-tuan. Tuan-tuan ada hak masing-masing. Kan? Dekat undang-undang Malaysia dah ada dah. Kan? Buat report polis tu kan. Buat laporan polis, mengambil tindakan sibol. Ha, boleh, kita ada biro bantuan guaman dan ambil tindakan sibol. Ha, dengan kos lawyer tu kita masukkan dalam sibol kita. Kan? Kita ada hak, boleh. So yang ketiga tu rujuk tribunal. Tribunal ni RM50,000. Kita boleh claim. Contoh kita telah bayar pergi umrah ni RM10,000. Pergi tribunal, dekat sana akan bicara. So dia kita boleh dapatkan balik RM10,000 kenaan. Tapi kena ada bukti lah. Kan? Dengan cakap bayar tunai. Okey, dan yang keempat tu buat. Notek ni adalah agensi yang mengawal umrah. Kan? Saya cakap tadi 613 syarikat dia yang mengawal. Okey, kena pergi kat sana dan SSM Suruhanjaya syarikat dia daftar kat sana. Kan? Ni ya, tahu kan? Jangan apa-apa polis kena buat report polis. Jangan kita gunakan undang-undang sendiri. Kan? Tak payahlah. Kan? Undang-undang sendiri. Orang muda hati panas, dia bagi sebiji tu. Dah jadi kes polis.
Dan dalam undang-undang ni sebenarnya mana yang orang tu tebuk tak jadi kesalahan, tapi bila kita mulakan sentuhan fizikal, itu yang jadi salah walaupun kita di pihak yang betul. Dan jadi ambil tindakan polis kalau dekat dekat jalan pun, apa ya, ambil gambar apa, pergi report polis. Dan tak payah. Dan jadi kesabaran kena tinggi. Dah zaman sekarang itulah dekat Malaysia ni. Kalau pergi kat Indon tu susah nak bunyi dengan bunyi horn. Dekat Malaysia ni horn sana horn sini. Kalau dekat Arab lagi lah banyak kan. Sejak horn sana horn sini. Kadang orang dengar tu sakit macam robot kita. Sebenarnya suruh dia alert. Tak lagi. Dan tapi jangan ambil tindakan sendiri. Okey eh? Faham eh? Tak nak lah lepas ni bergaduh apa tak nak. Biar banyak polis yang tentukan. Okey, buat report je. Okey. Next. Tip memilih tiket umrah. Buat semakan dengan motek dulu. Ada lesen tak kenal pasti harga lantai. Sekarang kena tahulah harga dia. Kalau syarikat tu tawarkan dalam keadaan sekarang RM4,900 logik ke? Dan tak ada. Saya dah semak itu pun RM7,900. Itulah. Yang syarikat tu boleh untung sikit. Kalau RM4,000, urusan apa ni? Penerbangan pun dah sampai jejak RM4,000. Mustahil kalau dia rupa RM4,900 duduk 12 hari siap makan dengan hotel. Tak ada. Okey. So, kena pergi. Pejabat tu mesti wujudlah. Kita jumpa dengan agensi. Dan dekat situ memang wujud. Kalau pejabat dia kat Putrajaya, kita pergi kat sana. Dan jangan dia sakap je. Okay, yang kelima tu, servis paket tawarkan mesti ada taklimat. Maksud kita kena dengar taklimat. Dan kalau tak bagi taklimat tu, nak-nak yang pertama kali, tak mustahil lah. Dan kena dengar. Kena ada ustaz dia yang bagi taklimat macam mana. Nak kerjakan umrah. Okay. Dan ada perjanjian ni yang penting ya. Kena ada agreement. Kena ada dua pihak mesti ada agreement. Kalau banyak bayar tu RM8,000. Yang senang-senang kita nak bagi duit RM8,000. Kita percaya dia 100%, jangan. Dan kita kena jadi smart. Maksud dia macam inilah, semua ni teratur. Ada agreement bayar dalam akaun dia, ada bank slip, kita ada agreement. Dan ini tip dia. Dan kalau kita bawa civil pun kita boleh menang. Okay, next. Nah, ni kita ada FB di bawah JZK. Saya adalah sebagai salah seorang admin. Sekarang ni dia dah buka komen. Tuan-tuan boleh baca lah apa pis. Dekat sini yang saya sebut tadi semua ada. Yang terbaru umrah pun ada. Kena join lepas ni. Kena ada di Facebook. Kan? Dah macam zaman sekarang. Jadi kita pun tak tahu. Saya pun orang lama juga. 57. Zaman saya dulu pakai typewriter aje. Kan ada semua macam ni teknologi. Dah orang pakai Facebook, kena ada lah. Orang ada WhatsApp, kena ada. Tapi kita pandai. Faham? Kena ada. Yang ni saya dah cadangkan, masuklah kena like, kena join dalam Facebook ni. Bank negara pun ada. Dan motek pun ada. Jawahar pun ada. Dia punya Facebook. Kena benda-benda tu. Sebab tu maklumat. Kita boleh dapat, kita semak maklumat. Cari info kat situ yang betul. Kan? Kena join lah. Okay, ni adalah kita punya perkhidmatan. NSRC tu 997, ada CCID ni. Kita boleh. Ni slide ni saya akan bagi mom pada JK Masjid nanti boleh dapatkan lah. Dan macam mana ni. Okay. Ni kita boleh scan. Dia punya QR. Dekat situ tu tulis saja. Tak tahu macam mana boleh macam ni. Dia tulis JSK. Tu akaun media, kalau tak boleh scan ni, akaun tulis dalam Google tu, akaun media sosial JSK PDRM. Dia akan dekat situ kita kita klik lah. Dan dekat situ semua keluar maklumat. Dan so lagi. Ini adalah NSRC. NSRC ni sebenarnya pejabat kita punya operasi di Bank Negara Malaysia. Dan ada agensi yang berkaitan, termasuklah polis saya pun tugas di sana. Daripada 8 pagi, 8 malam. So apa-apa kes
kalau tuan-tuan kena scam dalam tempoh 72 jam, report insyaAllah kita akan bekukan akaun dia walaupun dah pergi ke 3 layer. Dan negara sana dia ada, dia boleh access, dia akan bekukan akaun. Dan mungkin kalau berjaya kita boleh refund kepada mangsa. Ingat eh, segera. Kan? 72 jam. Kalau semalam kena, terus contact. Senang ingat 997. Kena ingat. Kan? Ini kerajaan peruntukan yang bertugas di bank negara dan inilah. Eh? Okay, next. Okay, sebelum saya pergi yang slot Palestin ni sebab ada kan? Ada apa-apa soalan tak? Ada satu dua soalan kan? So, nanti saya bagi nombor kontak, nanti minta lah kan? Minta dengan ustaz ni boleh hubungi saya bila-bila masa kan? Tapi kena kenalkan diri, pasap buat banyak kan? Lepas tu install WooCall sebab dalam WooCall tu servis yang disediakan oleh PDRM, kita boleh selalu tahu siapa memanggil kita. WOSCALL. Pergi kat Play Store tu, install. Ya? Kita tahu dekat situ, oh kalau scammer, dia tulislah scammer. Itu. Okay? Kalau luar negara tu, janganlah kita terima. Dan kalau luar negara, 60 tu dalam negara. Nah, kalau 4 tu, China. Plus 4 tu daripada luar negara. So kalau kita terima call, dia akan reverse charge. Kita terima call, kena bayar. Dan call pun kena bayar. Kena rate international tinggi sangat. Eh? 1 minit dah RM11. Ingat. Dalam 30 saat ke 1 minit, RM11 bayar. Okay. InsyaAllah. Minta-minta yang apa yang saya cakap ni, kita akan sampai berkurang dalam 10 minit. Satu slide lagi. Itulah saya minta tuan-tuan yang hadir pada malam ni kena alert lah. Eh? Bila saya cakap, saya selalu cakap macam itu, saya nasihat. Eh, maksud dia jangan jadi mangsa scam. Kan? Sebab kita tak nampak penjenayah ni. Tapi ada kan? Dengan teknologi yang ada sekarang. Okey kan? Ada yang tanya? Okey, terima kasih. Ada slide. Saya pun tak lama ambil dekat pukul 9 malam dah ni. Kita pergi kepada isu semasa lah sekarang kan. Dan tajuk yang diberi oleh hati-hati jarum halus Zionis, usah terpedaya dengan jarak Zionis. Sebenarnya tuan-tuan kan, Zionis ni bukan lagi secara halus kan, secara fizikal kan, cara revolusi kan, Zionis ni yang ada. Kita tengok satu-satu kan, apa yang dikatakan Zionis Yahudi Israel ni. Okey, ideologi Zionis ni adalah satu gerakan gerakan politik. Zionis, orang Yahudi sebenarnya bertaburan di seluruh dunia. Di Jerman, di Rusia, di China, di India, Afrika, especially Amerika Syarikat. Jadi sekarang ni ada pahaman untuk membawa orang-orang Yahudi
dalam Israel. Jadi daripada state Israel tu, daripada negara dia, dia bawa lah orang Yahudi duduk kat sana. So dia asas ni dibawa oleh Tidor Hazel ni, yang bawa dia lah, orang Yahudi ni. Dia buat satu buku dan dia buat satu ideologi yang radical. So asas utama ideologi ni adalah dia nak merampas harta penduduk Palestin. So dia dekat bawa ke sana, dia bawa rampas. Dan sebenarnya sebelum 7/10 tu dah banyak daripada 1948 lagi. Dan sebab kes peperangan 6 hari tu dah banyak sampai kan. Tapi tuan-tuan tengok daripada apa, kem tahanan Satila 1992 kan. So dia tiap-tiap tahun kan, dia macam gini tau. Dan tiap-tiap hari kita duduk kat sini, tapi kena tahu juga Israel ni kan, tembak roket dia apa semua. So Hamas pun balas ya, dia nak pertahankan negara dia lah. So lepas tu Israel macam gini lah, habis dia collect semua harta-harta dia, apa ni, senjata dia habis ya. Tu yang berlaku daripada 7 hari bulan tu, kalau tidak saya 41 hari lah hari ni ya, sebulan lebih ya, daripada 7 Oktober itu. Okey, so kita tengok kan, dia matlamat dia, dia ideologi dia, dia cakap ni dia adalah bangsa yang paling maju, bangsa yang sebenarnya sombong kan. Kalau kita tengok memanglah kan, kalau dalam Al-Quran, kalau kita dengar ceramah-ceramah ustaz kan, kalau kita ceritakan pasal Yahudi ni adalah satu bangsa yang telah dilaknat oleh Allah kerana sombong kan, dan bangsa yang cukup hina. Israel ni, Yahudi ni, dalam dunia ada 13 juta aja. Kita penduduk apa? 3 juta Malaysia ni, dia ada 13 juta aja, tapi dia boleh conquer semua satu dunia. Dan ada 5 juta dekat US. Kan? Tengok apa jadi US. Semua dia pegang. Sampaikan dia punya presiden nak apa ni, sekarang dia nak kempen ke apa melalui Yahudi. Itu yang berlaku. Dan isu dia, bila ideologi dia bawa kan, dia bawa daripada, dia keluarkan ideologi, maksud dia, dia akan menetap di negara Palestin ya, Palestin merdeka ni, dekat situ dia akan gunakan, dia akan rampas perang ya, secara fizikal, kasar. Jadi kita, kalau negara kita kena serang macam dulu komunis, saya masuk polis masa komunis belum surrender. Ya, saya PPS dulu. Ya, pasukan Polis Hutan, sekarang PGA. Masa kami ni belum surrender. Jadi kita sebagai rakyat, kita kena tahankan warga negara kita. Macam itulah Palestin. Kan? Bila dah ceroboh, jadi kena tahankan. Kan? Terus sekarang dah terang-terang. Tak ada lagi. Setelah jarum pun semua dah tak ada. Tapi kita pergilah tengok kan. Tahun 1948-49 tu kan, dia isytiharkan negara Israel merdeka kan, di ibu kota dia Jerusalem kan. Jahat eh, dia tiba-tiba dia declare dia merdeka. Tahu mana datang asal usul eh, panjang eh kalau cerita dia, kita daripada zaman Nabi Musa dulu macam mana kan, daripada agama Samawi ni kan. Dia dah macam inilah yang Israel yang ada. Dan tu cakap dia punya ideologi Zionis, dia punya bangsa Yahudi, dia punya negara Israel. Kan? Ni yang jadi negara Israel lah, negara tu. Sebenarnya bukan semua yang jahat. Kan? Dekat situ pun ada, kalau kita tengok pun ada Islam. Kan? Tapi sebab ideologi ni dia dah masuk, jadi rosak porak-peranda kan, masyarakat yang ada di sana. Jadi kita kena tahu kena ya, kita kerajaan kita pun support benda ni. Jadi kita sama-samalah. Kita tak dapat pergi ke sana, banyak cara kita nak support negara Palestin. Dia bukan masalah agama je, sebenarnya masalah
kemanusiaan. Dan sampai hospital habis eh. Hospital tu patutnya dalam deklarasi peperangan ni hospital ambulans tak boleh, kanak-kanak orang perempuan tak boleh. Tak boleh bunuh. Sampaikan tu peracut, orang peracut tu kita tak boleh bunuh dia. Tapi apa jadi, tengok habis hospital pun dia orang serang, dia bom habis. Apalagi tempat rumah ibadah, masjid habis. Dia dah makin kesatan. Ya, dia ada dia punya trik, dia cakap okey, dia bagi amaran, kata dia yang di utara semua daripada kat Gaza tu turun ke selatan. Yang dia cakap macam tu. Sebab dia nak bom. Jadi masa pergerakan tu pun habis yang kena bunuh. Itulah, tak tahulah tengok macam mana rakyat Palestin menderita ni. Okey. Jadi kita faham yang jahat tu Zionis. Kan? Negara Israel. Nah inilah kan kita tengok ni kalau yang latest ni saya tengok dah 11,000 dah kematian. Dah mati tak adalah, dia tak ada kira peringkat umur, anak-anak tak tahulah kan. Minta-minta kita doakan dia orang ni syahid. Kan? Syahid lah kan. Orang syahid ni dah tak ada. Tak payah mandikan Ustaz eh. Terus kita kebumikan. Tak payah semayang lagi. Kita kebumikan memang syahid. Ramai yang syahid. Sebab apa tu? Saya pun buat kajian juga tu. Sebab apa orang Palestin ni berani? Kita tak. Kita mungkin tak mungkin sampai tahap itu. Sebenarnya ada 8 perkara tu. Lima ni keluarga. Menyebabkan keluarga. Dan 3 menyebabkan harta benda. Dan sebab orang Palestin ni kan, dia kalau dah berperang, dia dah tekan band tu, dah tutup muka, dia tahu dia akan syahid dia. Kan sebab keluarga dia, isteri dia bercakap pergilah bang. Tanya dengan mak ayah pun pergilah. Anak-anak cakap pun ya, keluarga cakap bapak saya dah maki, pergilah abang, pergilah. Kita kalau nak pergi berjuang, tengok sibuk ada anak-anak lagi, kan isteri lagi kita. Kalau kita mati, siapa nak jaga dia? Dia orang sana dah tak ada. Kan? Tak ada keluarga. Dia orang pergi. Dahlah niat dia untuk syahid. Dah tak ada dah keluarga ni. Dan 3 perkara dekat yang ada harta. Dia orang tak ada syarikat. Dia orang tak ada rumah lagi. Rumah habis dah. Hancur. Kan? Dia orang tak ada harta dah. Habis, tak ada apa dekat dunia ni. Jadi dong elok syahid. Macam itu hebatnya Hamas, Al-Qassam, BG Al-Qassam, Mujahidin kan. Tapi kita pun tengok jugalah. Ini andaian saya lah. Dan dalam peperangan ni kita tak akan menang. Palestin tak akan menang. Sebab apa? Sebab ada tak ada pemimpin, Imam Mahdi tak muncul lagi. Sebab Imam Mahdi yang akan mengepalai ni brigade, semua ni pejuang ni untuk menghancurkan jenis Yahudi ni. Ya? Tak ada lagi, ada tak keluar lagi? Itu pun tak tahu. Yang dia orang ni, yang Imam Mahdi. Sebab itu dah ada dalam Quran. Ya? Yang kita tahu. Ada lagi tak ada lagi mengisahkan Imam Mahdi. So dia akan berperang secara berterusan. Takkan saya percaya Israel pun tak akan menang. Dan tak akan menang. Biarlah dia punya senjata Amerika tu, Amanda dia macam-macam dia. Dia tak akan menang. Cuma kita lah. Kita bagi sokongan. Aduh. Saya bukan cakap kalau dekat luar pun saya tak cakap berkaitan agama. Kemanusiaan. Ni yang bunuh anak-anak budak-budak ni. Orang tua. Perempuan. Apa jenis manusia macam itu? Gentleman lah, perang. Kan? Tengok dia punya kekejaman tu habis dia menggunakan bom. Sebenarnya bom tu, fosforus tu, dia tak boleh digunakan. Cuma dia tak pakai nuklear dia. Sebab nuklear ni, kalau dia gunakan agak mustahil lah.
dia sebenarnya nuklear ni sebagai defense dia. Sebab nuklear, tengok sejarah Hiroshima, bila gunakan nuklear ni habis, kita tanah-tanah kita akan tandus selamanya. Kan? Dan nuklear ni banyak, Israel yang kecil tu ada nuklear, pelik. Kan? Negara dia kecil je, tapi ada simpanan nuklear dia. Dan mustahilah dia mungkin tak gunalah, tapi gunakan senjata-senjata macam ni. Kan? Dia sekat sekarang ni, makanan, air, elektrik dah tak ada. Telekomunikasi pun terputus. Inilah dia punya agenda dia. Dah lama, ini yang lama lah dia ngaturkan politik dunia. Dia dah capai. Dia menguasai ekonomi dan industri kewangan. Sebab itulah kerajaan kita dah ada buat takaful. Dah ada bank-bank Islam, institusi kewangan Islam. Kita gunakan itulah. Tak payah yang konvensional ni. Yang mengamalkan riba ni kita tepikan. Terutama kita lah yang Islam ni, kita kena tahulah. Kalau nak masuk insurans, tafakul lah. Kan? Bank ada sekarang banyak bank-bank yang Islam. Patuh syariah. Dan jangan gunakan konvensional yang banyak amalkan riba. Yang ketiga tu merosakkan akhlak habis semua. Kan? Dia dah mengawal media sosial yang kita pakai ni pun di bawah kawalan dia. Habis macam mana semua dia yang buat. Kan? Facebook, WhatsApp, semua daripada dia. Dan cuma Telegram tu dia tak boleh kawal sebab Telegram ni daripada Rusia. Kan? Dan tengoklah, boleh Telegram tu saya cakap tadi yang scam tipu, tapi ada maklumat-maklumat tentang Palestin, kita join. So dapat maklumat kat situ. Yang banyak juga. Ya, ada lagi 5 minit. Inilah, tengok Israel. Dia punya apa ni, jarum halus ya. Dia makanan, perubatan, dia bagi kita makan. Macam-macam kita makan. Makanan segera, fast food. Habis kita makan. Kan, dia tak makan. Sampaikan dia pun haji-haji tengok orang Israel ni, orang Yahudi ni, dia tak makan dalam tu. Hati pedal, labu semua usus, dia tak makan. Dan kita yang sedap makan. Dia tak makan. Bila dah makan, kan sakit. Dia sediakan ubat-ubatan. Pfizer. Bila kita dah sakit, dah ubat. Nak lawan lah, nak tolong lah. Dalam pada tu, kita tengok lah, ini pun sebenarnya saya dan saya percaya, tengok sini ya. Lepas dah berubat, dia bagi hiburan. Kan? Kita berhibur semua. Ingat ni dengar cakap saya. Kan? Penyumbang terbesar kepada Yahudi Israel adalah Mastercard dan Netflix. So kalau ada Netflix langgan, batalkan. 26%. Kan? Mastercard dan, Mastercard dia ada Visa Mastercard tu, kita tukar. Netflix 26% pergi ke sana. Kan, dia orang buat senjata, dia bunuh Palestin. So kita kena tahu. Okay, kita boycott dia, kita kena tahu produk dia. Alhamdulillah, ini adalah, saya ingat tahun ni adalah paling lama yang kita boycott dia punya produk Israel. Dah tengok kan kedai-kedai yang McD ke apa semua kan, kurang, tak ada orang. Kita, saya nak masuk pun, pergi McD pun takut kena viral. Imam kat sana makan McD, ambil gambar viral. Oh, dia ni tak sokong, tak boycott produk Israel, so tak payah pergilah. Kan? Kan? Banyak produk dia yang kita tahulah benda betul tu, tengok dalam mana tadi saya cakap tabak apa semua tu kan, nah, produk yang menyumbang kepada saya, kita boikot 100% biar dia lumpuh. Banyak kerugian dia, kita tu boleh tengok data-data tu, kita boikot . Ini kesimpulan. Zionis adalah gerakan paling ekstrim dan paling berbahaya dalam sejarah tamadun manusia. Kan? Pada dia dah
Zionis ni Yahudi, Israel, Yahudi lah. Dan Tuhan dah bagi dia kan, tinggal satu je. Yang pertama masa zaman Fir'aun, habis Yahudi mati kan, diselamatkan oleh Nabi Isa. Yang kedua Nazi Jerman kan, habis Yahudi, tinggal satu kapal je kan, pelayar. Dan yang ketiga kelahiran Al-Mahdi. Allah. Kan? Dia akan masa itulah. Dia ada hapus sekali dalam dunia ni. Eh? Yahudi laknat ni. Dan tuan-tuan, kalau tuan-tuan berjiran dengan Yahudi, memang bergaduh saja. Dan memang. Dia takkan tak sempurna. Dan tak boleh. Jadi ni yang kedua tu, dia mendukung perjuangan Palestin atas faktor kita kesimpulannya, kita mendukung perjuangan Palestin atas faktor kemanusiaan sebagai negara merdeka dan bebas daripada kekejaman Yahudi, ya, tujuan kita sokong. Dan umat Islam ni perlu meningkatkan kesedaran lah, ya, kerana Yahudi ni sebenarnya jarum dah meresap semua kepada dalam kehidupan seharian kita. Okey. Terima kasih. Gitu je lah daripada lama jugalah, dekat 2 jam. Tu ada apa nak tanya tak? Jadi faham lah maksud dia, kita daripada yang scam tadi, okay, umrah tadi dan sekarang Yahudi. Kita kalau tak ada, saya tutup ceramah saya pada malam inilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik itu daripada Allah SWT dan kekurangan tu daripada diri saya. Dan kita ambil itibarlah. Dan saya pun bukannya pandai. Dan cuma ada ilmu sikit, ada pakaran dan ada pengalaman. Jadi saya share je. Dan tak lebih, tak kurang. Okey. Terima kasih tuan-tuan. Terima kasih diucapkan kepada Tuan ASP Muhammad Sa'adun bin Sabirin di atas penyampaian tadi. Dan majlis menjemput Al-Fadhil Ustaz Salami untuk menyampaikan sedikit cenderahati kepada Tuan ASP Sa'adun.